Sosialisasi bahaya berita hoax kali ini digelar IJTI Pengdasul Selbar dengan bekerjasama dengan LBH Pers dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi pun menyasar mahasiswa dari berbagai kampus agar mereka dapat lebih waspada atas informasi tak benar yang beredar di media sosial. Indonesia sendiri, ini kita masih beruntung teman-teman ya. Sangat mendukung adanya kegiatan seperti ini. Karena kita berharap dengan kegiatan ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya media dalam menginformasikan suatu kebenaran. Karena apalagi nanti ke depan di mana pemilu, di mana tingkat berita yang hoax itu terlalu banyak, dan dengan kegiatan seperti ini kita berharap bahwa media-media mampu memberikan pemberitaan yang faktual dan terpercaya, dan ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan suatu nilai berita yang benar.